Okay, I'm Ideas. Sekarang ini saya sedang berada di satu lapangan, ya. Ini tuh ada tradisi namanya Guk Ende. Nah, jadi sebenarnya tradisi ini dilakukan ketika orang-orang yang percaya, ya, khususnya orang Bali, warga Bali yang menginginkan hujan. Ada dua orang yang akan bertarung dengan menggunakan kekuatan apapun, gitu ya. Jadi saling memukul satu sama lain. Ini bukan masalah perkara menang atau kalahnya, tapi lebih melestarikan budaya. Inilah tradisi unik yang masih dilestarikan oleh masyarakat Bali. Tepatnya di Desa Pemuteran, Buleleng, ritual untuk meminta hujan ini dilakukan saat musim kemarau melanda Pulau Dewata. Seperti yang kalian saksikan IPDers, dua orang pria melakukan gerakan khas menyerupai silat lengkap dengan alat tameng atau perisai dan pemukul rotan. Untuk memainkannya, harus menggunakan senjata rotan yang panjangnya mencapai 1,5 hingga 2 meter. Menyaksikan ketangguhan masyarakat Desa Pemuteran, tim IPDA pun penasaran untuk mencoba sensasi tradisi Guk Ende yang sudah dilakukan sejak tahun 1925. Bukan demi gebukan rotan itu terdengar kencang, Epidius. Peserta harus siap melindungi diri dengan menggunakan perisai yang terbuat dari kulit sapi. Pertarungan pun berlangsung selama 10 menit yang dipimpin oleh Saye atau juru kembar. Dan selama pertarungan Guk Ende akan ada suara dari iringan gamelan untuk menambahkan suasana ketegangan di antara dua peserta. Oke, IPDers, tadi saya baru nyobain Guk Ende. Wow, adrenalinnya benar-benar meningkat banget. Dan sebenarnya ini adalah tradisi yang memang dilestarikan oleh warga Bali. Ini seru banget, tapi memang sangat-sangat berbahaya. Tidak bisa untuk sembarangan orang untuk melakukan ini. Kalau ini tradisi seni Guk Ende, biasanya dipentaskan atau dipertontonkan pada akhir tahun. Biasanya pada bulan Desember setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk minta turunnya hujan pada Tuhan Yang Maha Esa, itu Sang Yang Widiwase. Lalu tradisi seni Guk Ende asalnya dari Desa Serayu, Karangasem. Lalu kelengkapan dari seni Guk Ende harus ada rotan, ada perisainya, dan namanya itu adalah yang namanya penyalin kalau bahasa Balinya itu, kalau rotannya, kalau ini namanya itu persaingnya ini untuk menghindari daripada gebugan lawan. Kalau sampai dalam permainan sampai kena di atas leher kepala sampai keluar darah, biasanya pertanda akan adanya turun hujan. Kalau menurut tradisi, bahkan diadakan seni Guk Ende harus ada sarana upacara upakara. Tempatnya biasanya seperti ini di dekat pura. Kebetulan sini di namanya Pura Kayangan Jagat.